Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ngevlog ini ya, rumah kosong ya, rumah kosong bekas paranormal ya. Ini konon angker gitu loh. Ini udah lama kosong gitu. Bekas paranormal. Kalau malu, kalau katanya sering bau kemenyan ya, sering ada itu bau-bau kemenyan gitu loh. Ini udah lama. Terpenggalai ya, udah kosong. Jarang ada yang berani masuk sini sendirian. Makanya saya penasaran itu dalamnya kayak gimana sih. Oke, okay. Yuk kita semak bareng-bareng. Ini masih di pinggir jalan ya. Okay. Saya masukin dari samping karena di depan itu dikunci ya. Semoga. Atapnya udah bolong. Ya, ada ibu ya tadi. Ada suara orang. Ini gelap ya. Ini gelap kalau nggak pakai senter. Ini konon sih bekas paranormal, peninggalan paranormal gitu. Nah, udah meninggal, nggak ada yang nerusin gitu. Jadi rumah ini kosong, terbengkalai kayak gini. Ya konon sih pastilah ada aja gitu, apa namanya, kodam-kodamnya tuh yang masih tinggal di sini. Karena kalau malam apa ya, sering bau kemenyan, ya, ada kuntilanak gitu. Makanya jam orang-orang penduduk sini jarangan yang berada di sini gitu. Nah kebetulan saya lagi nyari tempat itu ada apa namanya, ada informasi rumah kosong ini, rumah angker ini lumayan ya, kalau malam ini sih banyak yang buat. Ini sore Jumat ya, jam 5 sore saya kesini masuk kabar bersalam kontak masuk suara. Oke, maaf ganggu, saya cuma mencet kontak ini aja, tadi ada suara pesahan, gak tahu dengarannya di kamera tertanggap ya suara. Yang kaget. Oke. Padahal ini jam 5 sore, just Jumat loh. Tempat apa ini? Kosong. Aneh, saya ngambil gambarnya. Oke. Di belakangnya kayak gimana? Ada pepaya. Pepaya. Ya konon sih ada di kamar mandi belakang di sana tuh, tapi saya kayaknya nggak berani ke sana karena takut ini rawa-rawanya nih terlalu tinggi, takut ada ular. Upayanya nih ingat waktu bekas pesantren itu ya, bekas pesantren aliran sesat yang terbengkalai gitu. Kayak di sana tuh bangunan ada kamar mandi kosong, ada sumur juga, lebih serem kayaknya, tapi saya nggak berani nembus ke sana karena takut ular gitu. Ya lumayan, saya ngelewatin ini, rumput-rumputan. Saya sendiri. Ini pepaya lumayan nih, sayang. Ini pepaya bukan punya saya, biarin aja. Oke, maaf ganggu ya, bagi penulis ini. Saya cuma ngecek gambarnya aja, nge-vlog aja. Nggak ada niat macem-macem. Oke. Oke, gini aja. Saya keluar. Kalau seandainya bisa sih tembus ke sana tuh. Rambutnya tinggi-tinggi. Saya keluar lagi. Kali-kali. Oke. Mungkin segini saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.